FC ini semangat sekali emak dan bapak, karena dia tahu istrinya orang gila apa, jadi dia tidak takut. Dia bilang pelakinya orang gila apa. Yang saya hormati pimpinan desa dan juga ketua komisi 2 sekaligus sekretaris DPD 2 dan juga Ibu Darmawati dengan Pak Teo dan Babing dan Pak Mas dan Ema Bapak Titik Bagai. Saya tidak berpanjang kata kepada Bapak karena jam sudah menentukan titik makan siang, Ema. Harus semangat, saya punya kakak sebelah senyum-senyum itu. Harus semangat. Ema dengan Bapak. Yang hadir di sini adalah orang Dapil 4. Ketua Komisi 2 sekaligus Sekretaris Partai, beliau Dapil 4. MC juga Dapil 4. Bagian media juga adalah Dapil 4. Kenapa saya katakan itu Bapak dan Mama? Karena kami sudah tahu bahwa yang keluar menjadi kemenangan adalah Ibu Darmawati. Sepakat Bapak dan Mama. Kenapa saya katakan itu Bapak dan Mama? Karena ketika saya melihat bahwa beliau yang punya peluang menang adalah Partai Golkar nomor 4. Beliau Darmawati nomor 4. Itu beliau sudah punya peluang kemenangan Bapak dan Mama. Itu yang pertama. Yang kedua saya perlu sampaikan begini. Kenapa Ibu Darmawati bicara soal Ketua DPD 1 dan kedua Ketua DPP Pak Markus Beke? Karena perlu saya jelaskan di sini bahwa Ketua DPD 1 Pak Merki Lakalena adalah bapak dari Ibu Darmawati. Beliau sekarang menjadi anggota DPD pusat. Beliau di bagian BPJS, bagian kesehatan emak dan bapak. Dan yang kedua bahwa Bapak Rekek ini Ibu Darmawati punya bapak. Kenapa saya katakan itu? Proses Bapak Petrus Kero, Ketua DPD 1 ke DPD 2, rekomendasi Ibu Darma harus masuk. Pak Merki Lakalena rekomendasi. Terakhir sampai di pusat juga rekomendasi beliau menduduki menjadi calon legislatif. Itu berarti punya jaringan emak dan bapak. Punya jaringan. Jadi ketika kita berbicara masih buka jaringan dan bapak punya bapak mana sudah ada itu. Ini yang perlu saya katakan dengan para bapak dan mama. Di sini saya mau sampaikan bahwa kenapa kami punya percaya diri dan kami dari tempat bahwa ibu punya peluang menang. Ibu Darmawati punya tim ada 3 lapis sama dan bapak. 3 lapis. Yang pertama tim 5. Yang kedua bahwa Ibu Darmawati punya 60 relawan. 60 relawan terlepas dari tim keluarga. Kalau 60 relawan dikali 20 saja sudah 1200 bapak dan mama. 1200 terlepas dari tim keluarga. Kita turun 15 itu 800 lebih. Tapi saya berpikir dengan emergensi saya ambil yang 10. Itu sudah turun dari 600. Terlepas dari tim keluarga. Itu bapak dan mama. Itu peluang kemenangan Ibu Darmawati besar sekali. Makanya saya begitu bangga dengan Ketua Komisi 2 tadi, dengan Ibu Darmawati, bicara soal Ketua DPD 2, Pak Petrus Kero. Pak Petrus Kero, saya setahu saya, beliau lahir di sini. Beliau anak di sini, putra di sini. Makanya beliau merekomendasi Ibu Darma itu. Beliau menginginkan bahwa Ibu Darma harus duduk di Ketua Keterina. Itu bangga emak dan bapak. Harus bangga, kami tidak lepas saja bangga bagaimana kita tidak mau tidak bangga bapak dan mama. Harus bangga itu. Pekembangan Tina dua-dua sampai di tidak mau betul gampang bapak dan mama. Kan tanya sampai sampai di sini memenangkan Ibu Darma. Lalu kita di sini harus pikir ini, bapak dan emak sekalian. Siapapun yang merendahkan dan punya kekhawatiran terhadap Ibu Darma, beliau akan keluar dari kemenangan. Pada tanggal 14 Februari, percaya saya bapak itu, Ibu Darma keluar menjadi pemenang.
Bapak dan Emak sekalian, Pak Merkianus Markus Mekeng, seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi bahwa sangat berjasa di Kabupaten Lembata, dan itu saya tidak perlu tambahkan lagi. Tapi di sini saya tawarkan bahwa provinsi nomor 1 Pak Hasta Kalapeta, beliau Bupati Alor 2 periode membangun dari desa. Nomor urut 2 Ibu Epitokan, 3-4 Pak Yohanes. Bapak dengan Mama, semua ini tergantung pada pilihan Bapak dengan Mama. Saya tidak bisa memaksa siapapun, tetapi hadir di sini Ibu Darmawati saya bawa dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa beliau akan duduk itu Bapak dan Mama. Karena hadir di sini Ketua Komisi 2 Bapak dan Mama, beliau dua periode pemain di 25 anggota DPR. Yang beliau kemarin minta saya sebagai tukang dan berubah. Ini Bapak Suparauka. Bapak dan Mama sekalian, Ketua DPR 1 Pemir Kira-Kerena, beliau dipersiapkan maju menjadi calon gubernur. Itu Bapak dan Mama sekalian. Itu Bapak dan Ibu Darmawati. Dipersiapkan menjadi calon gubernur. Dan juga Bapak dan Mama harus tahu, dia juga dipersiapkan menjadi menteri. Itu kebanggaan yang luar biasa Bapak dan Mama. Kebanggaan itu. Kalau Darmawati dan kita lihat dari mata sebelah Bapak dan Mama. Seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi, begitu banyak datang itu dengan iming-iming terlalu tentu. Tapi ketika naik di atas, pasti juga akan bingung Bapak dan Mama. Karena beliau 10 tahun dia tahu itu. Bapak dan Mama sekalian, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Mama. Satu kursi Partai Golkar kita bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Harus bisa. Dua kecamatan ini harus bisa Bapak. Yang kemarin Golkar ambil satu kursi, itu pasti memperoleh dari lewat Tuhan. Tetapi tanggal 14 Februari Bapak, saya minta kita semua sepakat ambil kursi itu pulang dulu. Harus sepakat Bapak dan Mama. Satu kursi ini harus orang yang mau. Harus orang yang mau Bapak dan Mama. Harus itu. Karena kami tapi empat ini semangat sekali datang memenangkan Ibu Darma anak tanah di sini Bapak dan Mama. Dan pilih Pak Petrus Kedo pada momen politik kemarin. Hari ini saya ajak Bapak dan Mama, keluarga besar Ketua DPR 2 Pak Petrus Kedo, marilah kita bersama mengenangkan beliau pada tanggal 14 Februari. Karena Bapak Petrus Kedo tadi pagi, beliau sudah sampaikan pesan salam untuk Bapak dan Mama. Pesan salam, beliau katakan bahwa saya sudah titip kader terbaik, Ibu Darmawati. Dan itu Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Bapak dan Mama. Jadi bangga, Ketua DPR ini orang yang mau Bapak dan Mama. Jadi kita dudukkan Ibu Darmawati, sudah jaringan ke provinsi, jaringan pusat. Selesai, seperti kata dikatakan Ketua Komisi 2 bahwa view yang sangat luar biasa itu di Lemau. View yang sangat luar biasa. Bapak dan Emak tangkap peluang ini baik-baik, supaya kita jangan keliru menempatkan suara, karena ini untuk kepentingan laut tanah dan regulasi. Pak MC, masih sambung atau gimana ini? Masih sambung? Bapak dan Emak sekalian, saya dalam perjalanan saya menemukan dengan teman bertemu di jalan, mereka katakan begini, diri yang bawa Ibu Darma kalah, Ibu Darma kalah, tetapi itu variasi. Di sini ada orang yang bawa dan pecung tawa. Beliau ini kontanan ini. Jadi saya mau berikan kesaksian kepada Bapak dan Mama bahwa isu itu salah. Pak Teo bisa ke depan, Pak Teo. Saya punya tim 5 ini. Saya punya sahabat yang luar biasa dia ini. Pak Teo beri kesaksian kepada kita punya kakak-kakak semua bahwa di patung tawa itu seperti apa untuk Ibu Darma. Baik, terima kasih. Untuk di Desa Patung Tawa, kebetulan saya sendiri sebagai tim pemenang di sana. Dan di Desa Patung Tawa, Ribu Ratu Desa Patung Tawa, saya sendiri juga sebagai salah satu keturunan dari Tuan Tanah. Kami siap memenangkan Ibu Darmawati untuk kali ini. Walaupun
kami sebagai pelatih. Tetapi kali ini kami mendorong anak bayi untuk bisa menuju ke dunia ini. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan anak bayi bisa kembali menggelegar ke pelatih. Bapak dan Ibu, kita cukup kalah, kita menang, kita menang Bapak dan Ibu. Sekarang PD dari yang bawah sini, sini, Pak PD dari bawah. Beri kesaksian ini, karena isu saya dengar banyak di mana Pak ini tentang Ibu Rahman. Ya, ya. Jadi harus beri kesaksian ini. Baik, terima kasih sebagai pengurus desa di yang bawah bersama 5 tim relawan karena akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan Ibu Dharma di wilayah Riambau. Terima kasih. Bapak dan Nama, kita tidak ragu nasi lagi karena orang nama darah itu Bapak dan Mama. Ketika semua orang kau dan sekian ini dia sudah tahu di Riambau situ. Berarti tanggal 14 saya sudah tahu Dharma menang. Bapak dan Mama, Dharma menang. Ingat harus bagus itu. Bapak dan Mama sekalian, saya tambahkan satu lagi bisa, saya sudah dapat kode untuk makan. Di sini ada saudara Petrus itu, Petrus itu. Ini orang saya ini, sini tempat saya. Petrus. Bapak dan Mama, kita tanggalkan dulu. Saya ini, MC sudah tahu saya pada pengunjung. Yang saya tidak bisa berkata banyak. Ini saudara Petrus. Ini Petrus, mohon jelaskan Bapak dan Mama. Mari ini di bawah lagi Twitter untuk Dharma wakilnya bisa menang. Jelaskan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya di bawah lagi saya yakin dan percaya bahwa tidak semuanya yang mendukung Ibu Dharma, termasuk pribadi saya sendiri, sama mendukung saya. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih. Bapak dan Emak sekalian, saudara saya Pedro berarti satu suara untuk Ibu Dharma Bakti. Tetapi pada tanggal 14 Februari, saya akan tambahkan 0 dan 0 menjadi 100 Emak dan Bapak. Emak dan Bapak sekalian, mencari kemenangan itu Bapak dan Emak, itu strategi. Strategi Bapak dan Emak. Dan tim 5 ini, dia akan menangkap isu, dia mengolah isu, dia lambat isu. Jadi akan kita memenangkan pertarungan itu dengan strategi. Dan strategi itu orang Pantai Selatan, Bapak dan Mama. Pantai Selatan, karena lautnya hidup, seni dalam bermain ombak, Bapak dan Mama. Dan kali ini, saya akan bawakan putri terbaik Bapak dan Mama keluar jadi kemenangan, Emak dan Bapak sekalian. Ini kita menang, Bapak dan Mama, kalah tak kekal. Kenapa saya hitung di situ? Karena Bapak dan Mama kita bertarung dengan putra terbaik dari Bapak Tukar. Tetapi Ilea Petimur calon tunggal itu Ibu Dharma Bakti, calon tunggal. Berarti 2 lawan 1, 1 menang Bapak dan Mama. Sepakat itu Bapak dan Mama? Sepakat. Sepakat tunggu. 2 lawan 1, 1 menang kan? Dan perebutkan 100 suara, 2 calon rebut 50-50. Beliau tunggal yang akan dapatkan 150 menang. Itu catatan saya Bapak dan Mama. Emak dan Bapak sekalian, kita tutup dulu karena ada kode begitu banyak. Tetapi MC taruh saya harus terakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan semangat Emak dengan Bapak ini bahwa ketika mengantar Dharma lolos di gedung Petirina, saya tidak membawa semua ini pulang tapi lepas Bapak dan Mama. Tetapi saya bersyukur saya punya ibu ratu lewat tanah, punya kader-kader ini berhasil. Itulah Bapak dan Mama. Penutup saya Bapak dan Mama, mendahului sebelum didahului Bapak dan Mama. Bahasa lama lera, tetapi tolo, aketa pure. Kita duluan daripada kita terlambat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang dan terima kasih untuk saudara Gusti. Saya ini baru dengar. Seawal Teo itu bilang dia ternyata pogo di opo lagi. Gue geleng kepala karena saya punya istri ini apa dan ketika opo lagi mampu menggelekan. Berapa berani nih? Kamu, ya walau, memang itu baru berani.
beran. Oh pulak sampai luar kota dan pamer air. Kopangan pulak dan renungkan. Tadi kami bilang kami dapat tempat yakin. Ada visi misi besar tidak ruwet yang memberikan dukungan menjadi bagian dari tim. Menit-menit terakhir Bapak Tua bilang kami pulak emang gak lekat anak opo. Bapak Mar, memang betul orang bilang ada anak opo sih ada yang bisa melayan pulak. Tapi ketika pulak melayan oleh nanti lekat anak opo. Terus biarkan pulak jalan sendiri. Karena merasa bahwa Darmawati punya misi besar sehingga dia sendiri mendukung, saya kembalikan ke Ina Aman di Lemau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak dimudahi jam 1 kaya. Padahal aku kode juga bagian latar belakang juga rantuk kode kaya. Jadi Ina Aman kakak hari kita berakhir sampai di sini. Kita berakhir sampai di sini di acara kampanye terbatas kita pada hari ini. Saya Yoris, mohon maaf apabila dalam memandu acara kegiatan kita ini ada kata yang salah, ada tindakan yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.